Kehilangan penyanyi Anita Sarawak sejak tahun 2011 mengundang pelbagai spekulasi dan pertanyaan apabila ramai peminat ingin mengetahui punca dia membawa diri tanpa sebarang berita. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Memetik Mstar, persoalan mengenai kehilangan penyanyi itu akhirnya terjawab selepas dia menghubungi rakan baiknya di Malaysia, iaitu penulis lirik yang juga merupakan bekas wartawan hiburan, Roslan Fazil. Menurut Roslan atau Slan, dia teruja apabila berpeluang bercakap sendiri dengan penyanyi itu menerusi panggilan telefon pada awal Mei lalu. Dalam perbualan mereka, Anita turut menyangkal dakwaan dia kini sedang sakit dan sudah bercerai dengan suaminya iaitu Mahathir Abdullah. Ketika dia hubungi saya, suaminya ada bersama. Anita sebenarnya sedih apabila ada yang katakan dia sudah meninggal dunia, katanya ketika dihubungi media. Sebelum itu, Slan menerusi Instagram memberitahu dia dihubungi oleh penyanyi itu pada 7 Syawal lalu, meskipun sudah lama tidak berhubung. Slan berkata percakapan dan perbualan penyanyi berusia 70 tahun itu masih sama seperti dulu. Suara Anita masih seperti dahulu, seorang yang ceria seperti mana saya kenal dahulu. Anita tidak lagi menyanyi sekarang ini dan menjadi suri rumah sepenuh masa. Dia banyak menghabiskan masa dengan aktiviti yang disukainya seperti berkebun di rumah. Tapi di mana dia tinggal pun saya tidak pasti. Dia dan suaminya suka mengembara, jadi tak tahu di mana mereka tinggal sekarang ini, jelasnya. Usaha wartawan hiburan menjejaki Anita dan suaminya tidak berjaya kerana sehingga kini tiada sebarang petunjuk di mana mereka menetap.